teman-teman, ini sudah menjelang malam dan kita sedang memasak dulu menu untuk makan malam hari ini, teman-teman. Dan menunya ini adalah menu yang luar biasa, di mana menunya ini adalah seperti ini. Ada tahu goreng, tahu nih. Kira tempe jadi tahu nih. Tempe goreng terus. Ada non itu jengkol, cingkunten jengkol nak dikun. Jengkol semriwing bos. Tadi ya non belum ais asin. Luar biasa. Oh ayam apa yang asin? Asin. Oh itu lagi ngegoreng asin? Bukan. Oh asin non itu? Asin peda. Nah ngomong-ngomong asin ini adalah suatu makanan yang disukai oleh Sinon ada teh? Si Opik dan Sinon atau si Bagas. Oh, si Opik dan si Bagas, yaitu hewan tentunya teman-teman ya. Nah, hewannya seperti apa? Mudah-mudahan herping malam ini kita bisa melihatlah si Bagas. Si Bagas dan si Opik. Aing jadi ingat si Baron. Oke, kita makan malam dulu pokoknya biar perutnya tidak kosong. Cus. Kita keroncongan. Kembali kena sih. Asyik aku. Kayak keroncong kok. Baik teman-teman, alhamdulillah dari awal perjalanan sampai dengan kita menuju ke puncak Gunung Cikuray, kita sudah melakukan aktivitas dan sudah bermalam di sini, dan alhamdulillah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekarang kita juga akan turun ke bawah, mudah-mudahan di perjalanan kita selamat sampai dengan tujuan dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk perjalanan. Al-Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita siap. Mau beri salam. Cus. Omongan aing boga anak buah teh. Ngesotan bensin dunungan. Opik, Bagas, Opik. Kalau turun leklok tuur, kalau naik panas tuur. Kan pangihnya jeung sieu nya. Sinon? Bagas. Bagas eueuh. Di haja-haja mah.
Lihat teman-teman, ini luar biasa keren. Jadi ini seperti jamur kuping, cuman mungkin karena banyaknya air dari atas jadi seperti ini tuh. Ini lendirnya gila banget. Tuh nempel di pohon. Dan tuh juga slime. Juga naon ya? Tuh. Bencai. Ya itu lah, mau dibuka cing naon itu. Anjir. Tuh. Lemer. Tuh lemernya. Tuh dimakan sama serangga, coy. Jadi permukaan nanti sih gak yus ya, rumput laut. Kita baru setengah, belum setengah perjalanan, coy. Dan ini medannya vertikal banget. Ini perkiraan kalau turun itu kita 2 jam, tapi kita lihat cikonnya teman-teman. Dan ini medannya kan licin habis hujan, jadi banyak yang jatuh juga. Keren. Yuk lanjut turun. Nah teman-teman, jadi ini adalah momen yang luar biasa. Dan ini sudah siang, pukul seberapa itu Pak Asop? 8. Pukul 8 ya, cuman karena memang cuacanya seperti ini teman-teman, jadi kurang maksimal untuk pemandangannya ya Pak Asop. Dan tak lupa juga di sini saya ditemani oleh rekan-rekan yang sangat luar biasa kompak dan solid. Ada Baladiriwa, dan juga ada Kang Ali Riansa Channel, serta ada Baraya Ngaprak Channel, serta ada Budak Leweng, serta ada Mata Petualang. Dan ini adalah saudara saya Pak Sob, dan ada juga siswa dari SMP dan SMA Bina Mandiri Sukamana, serta ada dari PA komunitas pecinta alam dari IKIP Garut. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya, sahabat alam, Pak Murpi ya, yang udah jauh-jauh datang dari Gunung Halu ke sini menyempatkan diri untuk naik ke Gunung Cikuray. Dan juga mudah-mudahan pengalaman dan hal-hal yang didapat dari Gunung Cikuray ini bisa bermanfaat buat beliau. Amin. Dan juga bisa menambah penggemar beliau, subscribe. Amin. Beliau. Amin. Kemudian ratingnya juga ikut terus-terusan naik. Amin. Sampai ke titik yang beliau inginkan. Amin. Jangan lupa di subrek. Terima kasih. Mantap.